So guys, pagi tadi aku ada check Instagram, and then bila aku buka, aku terkejut dan aku menyesal sebab ramai gila orang pilih untuk 10 combo. So aku memang menyesal gila. Aku mengamuk. Aku menyesal gila. Aku menyesal weh, menyesal. Sumpah tu. Tapi tak apa sebab aku dah tulis dan aku dah janji untuk buat 10 combo tu. So aku kena buat. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Budak Noob Official. So how you guys doing? Aku harap korang berada dalam keadaan yang set, kat rumah tu, stay home, stay home. Stay safe. And kalau nak keluar rumah tu, please jaga-jaga, okay? So guys, today kita nak buat video combo lagi, di mana kita akan buat combo untuk kawan aku. So memanglah semua yang aku buat ni memang kawan aku pun. So nama dia lah Afif_official.beyblade. Okay, so korang boleh follow kat Instagram and korang boleh subscribe dekat dia punya YouTube. Apa ni, Beyblade Perak Official. Aku bagi link kat bawah. Korang tekan link tu ataupun ada dekat atas ni. Okay, korang boleh tekan. Okay, so before aku start, macam biasa jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah. Jangan lupa tekan butang notification tu supaya tak miss video-video baru daripada aku. Jangan lupa tekan butang like untuk this video. Jangan lupa share and jangan lupa komen kat bawah. Bagilah idea-idea korang yang korang nak tengok ke apa lepas ni kan. Look at this dude. So, tak apa, buang masa lagi. Jom, kita start. Okay guys, untuk combo kawan aku Afif ni, dia menggunakan Beyblade Super King. So ianya memudahkan aku sikit sebab aku ada setakat ni aku ada semua Super King. Alhamdulillah lah, aku dah. Okay, so aku nak tunjuklah satu-satu part dia. First kali dia menggunakan ring, apa nama dia ni, Brave daripada Bravel Cree. So kalau nak tahu gimmick dia, tepi-tepi ni yang warna kuning ni semua getah, kecuali stiker lah kan. Tepi ni semuanya getah. So ada chance untuk Beyblade lawan tu untuk burst lah. Sebab ni hit dia padu. Lagi satu kalau attack ni memang gitu. Okay guys, untuk chip, dia menggunakan chip Hyperion. Okay, Hyperion pula dia menggunakan sparking core chip yang apa, memang Hyperion punya, yang warna biru. Lepas tu ada warna emas kat dalam tu kan. Okay, kamu nampak, pasang balik. Allah, benda ni. Okay, untuk chassis, dia menggunakan chassis 2S. Okay, 2S ni terkenal dengan stamina. Aku pun tak tahu kenapa dia pilih 2S tu. Sebab ini combo attack tau. Sebab dia pakai brief stamina ni. Tu stamina ni, dia memang function gila lah kan. Sebab bentuk dia segitiga tu, dia macam apa orang kata tu, seimbang lah. Beyblade sangat senang seimbang. And for the driver, dia memilih driver zone ni memang power gila. Serius aku kata, kalau korang nak main stamina or korang nak duduk tengah defend, memang bagus lah. Tapi attack, serius lah. Weh, ring brief good. So weh Afif, aku nak kau komen kat bawah. Kalau kau tak komen kau okay, so aku nak pasang lah. Alright, ambil brief. Lepas tu masuk ke Hyperion. Sparking! Aku tak tahu. Sparking macam tu ke? Okay. Untuk ni, chassis tu stamina yang aku pasang dekat dia punya sini. Apa? Dekat dia punya blade. And then ambil zone. Masukkan. So this is right spin bay. Okay. Dengan klik. Okay. Boleh lah. So ni dia kita punya Brave Hyperion. Okay. Inilah combo dia, Brave Hyperion. Dari segi warna, okey lah, boleh lah. Ha, aku suka. Kan, tapi weh Afif, aku macam tak confident lah dengan combo ni. Sebab, okey, satu klik tau. Lepas tu, ni combo attack . So, tak apa lah, kita biarkan dia bercakap dengan perlawanan, dengan battle, okey. Tak payah nak mulut cakap sangat, okey. Kita ni dengan battle je, okey. Or
Alright guys, macam biasa aku nak buat test pin dululah. So launcher mana launcher? Okay, dah dapat. Okay, 3, 2, 1 go. Okay, macam yang aku expect, dia memang akan duduk tengah. So kalau tarik kuat sikit je, dia akan pergi ke sebelah tu and then dia attacking lah. Sebab driver zone ni dia balance, so dia boleh jadi attack, sama dia attack or defense ke stamina je tu lah. Aku rasa dia defense. So itu dia. Sekejap aku nak tarik kuat sikit. Boleh tak dia apa, dia pusing-pusing kat tepi tu. Teri tuan kau. Tak boleh tu, aku rasa sebab dia berat. Sebab disebabkan chassis tu stamina tu. Stamina tu dia tu stamina tu dia agak berat tau. So mungkin disebabkan itu. Dan stabil lah, stabil. Sebab kalau attack dia mesti tak stabil sikit. Biar hit kuat lagi satu. Yelah lah, mesti ada satu part yang kuat kan. So tu je lah untuk test spin. Tanpa buang masa lagi, jom kita ke test battle. Okay guys, untuk test battle aku akan pakai Beyblade yang sama yang aku suruh pakai untuk lawan dengan combo-combo ni. Sebab aku pakai Beyblade-Beyblade yang power je. So okay, one elimination point, 1-0 je tu dah terus mara. So jom kita start dengan Dead Phoenix. Crit 1 go. Okay, mari kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi. Tak. Okay, korang boleh nampak kan, zone ni dia macam tak banyak sangat stamina. Ini bermakna yang zone ni dia macam defense sikit. So kita punya, sorry, kita punya Dead Phoenix menang. Okay guys, next kita ada Beyblade, Recover Beyblade Heaven Pegasus. Oh, sikit lagi dia nak attacking kat situ. Okay, bunyi dia agak kuat. Nampaknya Pegasus, nampaknya Pegasus kalah. And kita punya Valkyrie Hyper yang menang. Agak smooth lagi perlawanan tadi. Okay guys, next kita ada attacking bay Jue Longinus dengan stock combo dia. Kau dah ambil kau. Attack lagi. Oh, lain macam. Takpe, tu dia burst sebab aku punya tangan. So Jue Longinus menang. Okay guys, next kita ada Mugen Beyblade Big Bang Genesis. Okay, tarungan di antara defense dan juga balance. Oh, hit yang sangat kuat. Aku harap sangat burst, please lah. Hey, alamak, tak burst pula. Susah kot nak burstkan Genesis kan. Tapi stamina. Okay, nice. Kita punya Brave Hyper yang menang. Nice. Okay guys, moving on to the next and Sparking Bay Glide Ragnarok. Okay, kita dah tahu dah keputusan dia. And dah tahu kan keputusan ni. Ataupun tak burst weh. Kalau tak burst ni serius lah. Aku rasa memang sebab zone. Sebab dia buka attack. Okay, tak apa. Yang penting dia menang stamina lawan dengan Ragnarok. So kita punya Hyperion menang. Next guys, kita ada apa, King Helios. Mana driver zone? Tak ada, kita pakai nothing. Okay, pakai nothing. Okay, kita tengok performance nothing dekat Beyblade Helios, King Helios. Nampak macam dia boleh spin still Helios tu. Tapi jangan lupa Brave punya ring pun ada getah tau. So dia boleh spin still juga. Nampak tak ada kat situ? Dia sikit je macam spin still sikit. Woyonya tu ha. So kita punya Brave Hyperion menang. For the last battle guys, kita ada Uranus. Tiba. Kita ada apa ni, Super Valkyrie dengan combo si Super Hyper. Let's start. Korang cuak tak dengar aku cakap Uranus tadi? Tapi tunggu. Okay, power tak Uranus? Tak boleh tu. Aku rasa sebab dia terlalu ringan. Nampak tak? So Valkyrie pula Brave Hyperion menang. Sebab dia dapat ni sikit tadi.
So guys, itu sajalah untuk video aku. Apa pendapat korang tentang combo daripada Afif? Bagi aku okey lah, tapi aku tak prefer dia pakai zone. Aku lagi prefer kalau korang pakai exit tu. Exit dia kata kalau pakai exit aku rasa power. So guys, sampai situ sajalah jangan video aku hari ni. Jangan lupa subscribe channel aku, jangan lupa tekan butang notification tu supaya tak miss video-video baru daripada aku. Jangan lupa tekan butang like untuk this video, share and comment kat bawah, okay? So sampai di situ saja, harap kita boleh jumpa lagi dalam video yang seterusnya. So okay guys, bye. Assalamualaikum.